Halo bosku, selamat datang di channel Era Mobile. Jadi di sini kita bakal mengcompare dua produk. Dari sebelah kanan kita ada Infinix Hot 12 Play, kalau untuk di sebelah kiri kita ada Samsung Galaxy A03. Jadi di sini kita bakal mengcompare dua produk ini yang melalui 5 pembahasan dari segi harga, desain, kamera, layar, sama performa. Jadi kita bakal ada 5 pembahasan. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama dari segi harga. Kalau untuk di Infinix Hot 12 Play, dia memiliki satu varian di RAM 4/128 dengan harga 1899. Sedangkan kalau untuk di Samsung Galaxy A03 ini, dia memiliki dua varian. Ada varian 4/64 dan 4/128 untuk di RAM dan ROM-nya. Kalau 4/64 dengan harga 1799, kalau untuk yang 4/128 dengan harga 1.999 atau 2 juta. Jadi kalau perbandingan harganya, mungkin Infinix Hot 12 Play dia lebih unggul karena perbedaan 100.000 untuk di RAM 4/128 antara A03 dan Infinix Hot 12 Play. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke pembahasan desain. Kalau dari segi desain kurang lebih jauh berbeda ya, karena dari sini finishingnya pun ini finishingnya lebih glossy dan dia ada motif-motif kargo seperti ini. Seperti itu, dan dari segi kameranya pun berbeda. Dan dia sudah memiliki sidik jari tentunya. Dan dari layar depan pun cukup keren juga. Kalau untuk di Infinix ini, dia dari segi layar dia lebih besar. Kalau untuk ini bahannya kayak plastik-plastik gitu, kurang lebih. Dan dia ada sidik jari di sini tadi. Dan dia ada curve-nya juga di sini, dan dia ukuran layarnya pun jauh lebih besar dibandingkan Samsung Galaxy A03. Kalau A03 ini, dia dari segi desain dia finishingnya dia lebih matte. Terus ada letak kamera di sini ada dua, ada flash, dan dia ada motif kayak garis-garis gitu. Jadi kayak ada goresan-goresan gitu yang memang sengaja dibikin gitu. Di sini ada tulisan Samsungnya, ada IMEI-nya di bawah sini, dan dia menggunakan plastik juga untuk dari segi Samsung. Cuman kalau dari ukuran layar mungkin dia sedikit lebih kecil. Jadi dimensi ukurannya pun sedikit lebih kecil dibandingkan Infinix Hot 12 Play. Kalau untuk di Samsung Galaxy A03 ini, dia memiliki ketebalan 9,1 mm dengan berat 196 gram. Dan kalau untuk di Infinix Hot 12 Play ini, dia ini memiliki ketebalan 8,3 mm dengan berat 195 gram. Jadi kalau dia beratnya, dia sedikit lebih ringan 1 gram dibandingkan Samsung Galaxy A03. Dan kalau dari ketebalannya, Samsung A03 dia lebih berat juga, dan dia lebih tebal dan lebih berat. Dia memiliki ketebalan 9,1 mm dan memiliki berat 196 gram. Kalau dari gramnya ini beda 1 gram, cuman kalau dari ketebalannya ini 8,3, kalau ini 9,1. Jadi perbedaannya cukup jauh juga. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas soal layarnya nih. Kalau di Samsung Galaxy A03 ini, dia memiliki ukuran layar 6,5 inch dengan PLS LCD dengan resolusi layarnya 720x1600 pixel. Dan dia menggunakan V-Display seperti ini. Jadi dia belum Infinity O dan dia masih V-Display. Kalau untuk dari segi layarnya, dia menggunakan PLS juga. Oke, kita selanjutnya kita ngebahas di Infinix Hot 12 Play. Kalau di Infinix ini, dia memiliki ukuran layar 6,82 inch dengan IPS LCD dengan refresh rate 90Hz dengan resolusi layar 720x1612 pixel. Jadi kalau untuk dari segi ukuran layar dan dari segi desainnya pun desain mewah ya. Yang ini harusnya kalau di Samsung itu ada di Samsung Galaxy A53. Cuman ada di Infinix Hot 12 Play. Seperti itu. Dan dia memiliki refresh rate-nya 90Hz. Dan ukuran layarnya lebih imersif dibandingkan Samsung Galaxy A03. Dia 6,82 inch, kalau ini 6,5 inch seperti itu. Oke. Kalau dari layar mungkin Infinix dia lebih diunggulkan dibandingkan Samsung Galaxy A03. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas dari segi kamera. Kalau untuk di Infinix Hot 12 Play ini, dia memiliki satu kamera dan ada satu sensor juga. Dan untuk dari resolusinya masing-masing, kalau sini dia memiliki resolusi 13 megapixel wide dan di bawahnya ada sensor QVGA. Dan di bawah ini kayak aksesoris tambahan apa enggak sensor, kurang tahu juga. Kalau ini quad flash ya. Dan dia memiliki sidik jari juga gitu. Kalau untuk di kamera depannya, dia memiliki resolusi 8 megapixel selfie dan dia memiliki dual flash.
untuk di kamera depannya. Oke, kita selanjutnya masuk ke pembahasan Samsung Galaxy A03. Untuk kamera utamanya, dia memiliki resolusi 48MP wide dan di bawahnya ada 2MP depth atau bokeh. Jadi dari segi resolusi jauh lebih tinggi sih, karena ini 13MP wide, kalau ini 48MP wide dan di bawahnya ada 2MP bokeh atau depth. Dan di sini ada flashnya satu di sini. Dan untuk dari segi kamera depan, dia memiliki megapikselnya 5MP, jadi kurang lebih dia di bawah Infinix Hot 12 Play. Kalau Infinix Hot 12 Play dia memiliki resolusi 8MP, kalau ini 5MP untuk kamera depannya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas dari segi performa handphone-handphone ini. Kalau untuk di Samsung Galaxy A03 ini, dia memiliki kapasitas baterainya 5000 mAh dan dia pengecasannya masih micro B. Jadi dia belum USB Type-C tapi dia masih micro B. Dan dari segi tahan baterai tadi 5000 mAh dan dia memiliki chipset Unisoc T606 dengan Android 11. Jadi dia menggunakan prosesor-prosesor terbaru dari Samsung, ada Unisoc T606. Oh, saya lupa untuk memberitahu dari segi warna tadi, di sini kita meng-compare dengan warna biru ya. Ini warna birunya, jadi ada 3 warna, ada warna Awesome Black, Awesome Red, sama Awesome Blue. Dan kebetulan kita pegang ini Awesome Blue. Oke. Selanjutnya kita membahas performance dari Infinix Hot 12 Play. Jadi kalau di Infinix Hot 12 Play ini, dia memiliki ukuran baterai 6000 mAh, jadi cukup-cukup besar juga. Dan dia sudah USB Type-C, jadi mungkin pengecasannya lebih cepat dibandingkan Samsung Galaxy A03. Dan dari segi mesin pun, kalau nggak salah dia ini menggunakan T610 dengan fabrikasi 12nm dan Android 11 dengan XOS 10. Seperti itu. Jadi dua-duanya menggunakan Unisoc juga. Kalau yang satunya Unisoc T606, kalau sini ini T610 dengan fabrikasi 12nm dan sama-sama menggunakan Android 11 juga. Dan untuk hasil gambar tadi bakal kita tampilkan juga untuk dari perbedaan pengambilan antara A03 dan Infinix Hot 12 Play. Oke bosku, sekian dari compare untuk kali ini. Apabila ada tambahan bisa tambahkan di komen. Stay terus di channel Era Mobile. Sekian, terima kasih.